Sumber berita dari sabahkini2.com. Setiausaha sulit kanan Kota Menteri Sabah meninggal dunia akibat COVID-19. Kota Kinabalu, setiausaha sulit kanan SUSK kepada Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Nor meninggal dunia akibat kematian COVID-19 di sini semalam. Haji Nor Zain Tawi 60 meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth II di sini pukul 12.40 tengah hari. Menurut laman Facebook Armanda Bersatu Negeri Sabah, ahli jawatan kuasa Tuan Bersatu itu dikebumikan pada jam 4.40 petang di Tanah Perkuburan Islam Kampung Serusup di Tuaran dekat sini. Kita kehilangan pemimpin, rakan dan perjuangan yang baik yang telah menasihati dan memotivasi kita semua, kata pentadbir laman itu pada Sabtu. Ketua Menteri Haji G dan istrinya Datin Sri Julia Salak yang juga dijangkiti COVID-19 telah sembuh dan dibenarkan keluar daripada Hospital Queen Elizabeth minggu lalu. Dalam satu video yang tular, kelihatan Ketua Menteri Haji G turut hadir ke pengkebumian setiausaha sulit kanannya itu. Sementara itu, anak perempuan Nor Zain Ciklena Kici Nor Zain dalam posting Facebooknya mengesahkan bapaknya sebelum ini dimasukkan ke hospital awal bulan ini. Setiap hari ketika saya menonton berita, mengikuti perkembangan kes COVID-19, melihat senarai kematian COVID-19 di negara ini, saya berharap agar ayah saya tidak disenaraikan atau sebagai salah satu daripadanya. Tapi hari ini, katanya di sebelah gambar Nor Zain yang juga menderita sakit tekanan darah tinggi, asma dan gout. Sehingga semalam, Sabah telah mencatatkan 6,287 kes COVID-19 dan 90 kematian. Sekian dulu berita untuk hari ini. Terima kasih konsekuensi.